Hai Sagittarius, sehat selalu. Kita ketemu lagi untuk reading energi cinta. Couple dan single boleh join di video ini ya, disimak dari awal sampai akhir. Energi kali ini adalah arti hadirmu dalam hidupnya. Dan ini bacaan vice versa, interchangeable, kebolak-balik atau energinya bisa saja ketukar ya. Sagittarius, arti hadirmu dalam hidupnya. Message in the bottle, imagine, no place like home, observer, dan higher power. Sagittarius, ada banyak hal yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Mungkin suatu saat nanti dia akan sampaikan. Kalau saat ini kalian tidak bersama, ya itulah yang menjadi rintangannya, sehingga dia tidak bisa mengungkapkan banyak hal kepada kamu. Dia lebih ingin mengatakannya ini secara dari hati ke hati, ya ngomongnya itu secara pribadi banget. Jadi dia tidak mau melalui messenger, message ya, atau telepon, dia nggak mau. Ini semuanya tertahan, dan dia berimajinasi ya, jadi ada banyak hal yang ingin dia sampaikan, dan dia kayak mengimajinasikan di dalam pikirannya kalau dia ngomong reaksi kamu seperti apa. Apakah marah, ngamuk-ngamuk, atau gimana, ataukah seneng, bahagia, berbunga-bunga. Ini semua sudah ada di dalam imajinasinya. Kamu sering hadir di dalam mimpinya, Sagittarius. Kamu adalah tempat yang paling ternyaman yang pernah ada di dalam hidupnya. Dia selalu mengawasi kamu, mencari tahu kabar kamu, dan melihat kamu dari jauh, mendoakan kamu dari jauh. Ada higher power ya, jadi ini seperti telepati ya. Jadi dia seperti merasakan apa yang kamu rasakan. Dia terkadang overthinking tentang kamu, cemas tentang kamu. Ada banyak hal di sini tentang keingintahuannya tentang kamu. Tetapi bagi kalian yang sudah berpisah, mungkin sudah bertahun-tahun, tetapi masih ada rasa ini di dalam batin, penantian misalnya ya, ini saya lihat dia mengawasi kamu, okay, dari jauh. Tetapi kalaupun tidak ada medianya untuk bisa mengetahui kabar kamu, maka dia seperti mengawasi dari sesuatu yang sifatnya itu imajinasi, mimpi yang memberi kabar atau bagaimana, dan dia percaya itu. Suatu hari dia memimpikan kamu misalnya sedang tertawa, sedang bahagia. Dia percaya, oh kamu sedang bahagia. Karena gak ada lagi media untuk dia menerima informasi dari kamu. Sehingga dia mempercayai semua mimpi-mimpinya. Ketika dia bermimpi kamu sedang bersedih, dia percaya bahwa kamu sedang ada masalah. Karena di sini ada higher power, semakin tajam di sini ya kekuatan alam bawah sadarnya tentang kamu. Okay. Kita lihat ke depannya ya, koneksi antara Sagittarius dengan dia, arti hadirmu dalam hidupnya. Nanti akan saya baca ya teman-teman. Bottom of the deck, Knight of Pentacles. Masih ada pengharapan, masih ada keinginan dari dia untuk datang ke kamu, Sagittarius. Berharap ya, seperti ingin memberikan penawaran hubungan lagi kepada kamu. Ini masih ada, walaupun belum terlihat sekarang ya, suatu saat nanti. Di sini sudah terlihat Wheel of Fortune dan Three of Cups. Situasi saat ini, inti hubungan kalian berdua ini punya beban yang sangat berat. Ya, tanggung jawab yang berat di dalam hubungan ini. Jadi kalau dia memilih untuk bersama dengan kamu, maka tanggung jawabnya berat. Berat ini bisa saja dia harus menerima konsekuensi dari pekerjaannya, karirnya, ataupun bisnisnya, ataupun keluarganya. Atau kamu juga seperti itu. Jadi
Kalian sudah melewati situasi tanggung jawab berat ini. Kalian sudah merasakan itu. Kalau kamu dan dia saat ini masih bersama, tinggal bersama dan menikah, maka saat ini kalian berdua punya beban mental yang cukup berat ya. Terutama di sini masalah seperti kebosanan dan kejenuhan. Oke. Nah, di sini ada The Lovers ya. Untuk sebagian, bagi kamu yang sudah berpisah, hubungan antara kalian berdua dulunya ini adalah hubungan terlarang. Artinya, salah satu maybe sudah menikah, bisa saja kamu atau dia ya. Atau memang lepas dari perceraian di masa sebelumnya. Jadi, ada masa lalu dari diri kalian itu yang sama-sama, misalnya dia janda, kamu duda, ketemu. Dan kalian menikah bisa saja ini sebagiannya. Atau ada yang memang terlibat dalam third party. Jadi sebenarnya kalian berdua ketika ketemu masih toksik banget. Oke. Salah melangkah di dalam hubungan ini hukumannya berat, tanggung jawabnya berat. Kalian sudah sadari itu. Nah ini dengan Ace of Cups. Dia sedang dalam masa penyembuhan. Dan kamu juga. Salah satu sudah meninggalkan hubungan ini semakin jauh dan semakin jauh. Dan bertahan tidak ingin balik. Ya, Ace of Cups sudah pergi bertahan. Dan kamu masih punya perasaan terhadapnya. Oke. Sering mengingatnya, kadang-kadang teringat di dalam pikiran juga, dalam batin gitu ya. Ada cinta yang kamu rasakan belum bisa luntur sampai dengan saat ini. Nah, saya rasakan di sini Ace of Wands ya. Kamu mungkin akan mengirim pesan ke dia, Sagittarius, mengirim kabar. Karena di sini ada informasi yang datang atau informasi yang keluar. Bisa saja dia yang akan mengirim kabar ke kamu. Atau kamu menerima kabar tentang dia dari orang lain. Atau sebaliknya, kamu yang mengirim kabar ke dia tetapi melalui orang lain. Misalnya bertanya tentang kabarnya, kemudian titip salam, ya itu bisa saja sampai ke dia. Oke. Tapi masih ada sikap menutup diri dari dia, Sagittarius. Ada Nine of Wands. Dia kayaknya ngeblok segala komunikasi tentang kamu. Mungkin ada sebagian yang tidak ngeblok, tapi tidak ada say hello. Mungkin dia masih simpan nomor kamu, tapi tanpa nama. Oke, jadi kamu nggak bisa ngelihat profilnya atau bagaimana. Jadi ada hal-hal tentang diri dia yang kamu sulit untuk masuk. Dengan Page of Cups, kamu masih berharap adanya balasan komunikasi yang kamu sampaikan. Jadi bisa saja kamu say hello, dia nggak bales. Dia silence. Kenapa dia seperti itu? Satu sisi dia bertahan dengan energi the strength. Dia ngerasa saat ini sudah berjalan jauh dalam perjuangan hidupnya. Dia tidak ingin balik lagi atau terpengaruh lagi, tergoda lagi dengan sapaan kamu, Sagittarius. Kedepan ada Five of Wands ya, jadi ada rasa tertantang, entah ini kamu ataukah dia. Kamu mungkin tertantang kayak ngerasa, oh apakah benar nih, benar-benar udah gak mau, benar-benar udah gak tergoda. Dan dia juga kayak merasa tertantang, lihat aja gue gak akan tergoda. Jadi dua-duanya, tapi takdir akan mempertemukan kalian kembali. Dengan Wheel of Fortune, ya, akan didatangkan rasa sedih kembali, rasa bersalah di dalam batin kalian masing-masing, sehingga adanya Three of Cups ini pertemuan kembali. Kapan? Suatu saat. Mungkin tidak saat ini, dan mungkin sebagian kalian tidak menginginkannya, tetapi Wheel of Fortune sudah berbicara, ini adalah roda takdir yang tidak bisa dihindari. Ada maksud universe mempertemukan kalian kembali, mungkin untuk meminta maaf satu dengan yang lainnya, setelah itu bye-bye ya, banyak hal. Jadi berpikiran positif saja. Oke. Saya pikir cukup. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini, silakan join membership ya teman-teman. Kamu bisa dapat akses menonton video-video eksklusif di channel ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share. Thank you for watching. See you next time. Bye.